Siap ya? Siap ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung, guys. Satu, tiga, tiga. Tiga dari tiga, tiga dari tiga, dari tiga. Mudah-mudahan si Jawang bayi dari bayinya kulitnya cowok karena pakai bajunya biru. Aku ya. Biru cowok. Oh. Adek. Apa? Cowok. Ini cewek. Cewek sendiri. Apapun yang penting sehat. Ya, amin, itu yang utama. Oke. Okay. Gue berharap bayinya Gian sama Ayang cowok. Oh, dia tim cowok. Gue walaupun pakai baju biru tapi gue tim cewek karena anti mainstream gue. Aku sih cewek, dari awal gue cewek. Kalau aku sih cewek cowok doesn't matter. Jadi aku tim cewek dari awal kehamilan. Aku cowok dong. Baju aku biru tapi aku milih cewek. Pokoknya cewek, pokoknya harus pokoknya cewek. Pokoknya cowok ya. Cewek. Apapun mau cewek mau cowok yang penting sehat. Welcome back to my channel. Kita mau terus berbahagia hari ini karena gue mengadain baby gender reveal-nya Baby Fruity. Sumpah gue gak sabar banget Baby Fruity cewek atau cowok, gue gak tahu nih, kayak udah disiapin semuanya. Udah didekor. Sebenarnya kita tuh punya acara baby gender reveal. Nah, situ udah keluar tuh. Tetetereceng. Cantik banget Baby Fruity. Iyalah, pasti I know. Ditiup dong. Sini duduk sini. Duduk dulu bentar. Iya. Jadi kita tuh sebenarnya udah ngadain acara tiga tanggal udah harusnya. Jauh-jauh hari, harusnya tuh tanggal 13 Februari kita udah ngadain acara. Tapi permasalahannya itu adalah kita kena COVID. Oh, di tanggal 1 kita kena COVID. Jadi kita juga di sini masih PPKM, jadi kita memutuskan untuk membatalkan semua acaranya. Semua acaranya benar-benar batal. Batal kan, tapi kita tuh udah siapin semuanya, udah benar-benar 100% udah jadi, tinggal hari H. Catering, tempat, semuanya udah. Dan semuanya. Ini baju juga udah selesai. Baju juga udah selesai dijahit. Jadi kita sedih sih sebenarnya, cuman gak apa-apa. Daripada kita harus maksain untuk baby gender reveal bareng sama orang-orang teman-teman kita yang ramean, takutnya kita malahan takut merugikan yang lainnya. Jadi kita memutuskan untuk bikin baby gender di rumah aja begitu. Dan ini kita semua yang datang juga ini keluarga semua dan semuanya udah swab antigen, jadi aman. Jadi amanin cowok. Betul semuanya. Jadi Baby Fruity cewek apa cowok? Baby Fruity cewek apa cowok, karena sehari sebelum acara ini suratnya tuh cuma dikasih sama Mbak Suci. Betul. Terima kasih ya. Terima kasih loh Mbak Suci, ini TW Wedding sudah mempersiapkan semua ini dengan baik, luar biasa. Deg-degan demi Allah. Apapun gendernya, semoga bayinya jadi anak yang soleh, amin. Berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Sukses ke depannya, sehat amin. Selalu, panjang umur. Amin. Apa lagi? Pokoknya anaknya sehat, sempurna dan bisa membanggakan orang tua nanti. Amin ya Allah. Amin. Cewek apa cowok? Cewek. Jangan pakai ini dong. Cewek apa cowok? Cewek.
Siap ya? Siap ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung, guys. Satu, tiga, tiga. Tiga, dari tiga, tiga, dari tiga, dari tiga. Tiga. Perempuan. Mudah-mudahan cantik kayak mamanya. Amin. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lega. Lega, alhamdulillah kita tahu, udah tahu anak kita cewek atau cowok. Mudah-mudahan anak kita sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Amin. Jadi anak yang berbakti pada orang tua, yang Amin. Penting anak kita sempurna. Amin, ya Allah. Baik. Amin. Cantik. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih yang udah nonton. Dan kita juga ngadain giveaway ya buat teman-teman semua yang ikutan giveaway kita di Instagram dan di YouTube. Kita ngadain giveaway kalau misalnya kalian benar menjawab Baby Fruity itu cewek atau cowok, kita bakal kasih hadiah 10 juta untuk 4 orang pemenang. Mbak, udah disiapkan pemenangnya? Sudah, saya akan memilih sebagai admin. Oke, sebagai admin, ditunggu jawabannya. Kita bakal posting di Instagram kita. Selamat buat yang menang. Doain ya supaya Baby Fruity kita sehat selalu, lahirannya nanti lancar. Amin.